kita menaikkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas perkenannya hingga sampai dengan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan kafiatan jika kita bisa hadir di Desa Lebon ini dalam rangka pembukaan kegiatan Festival Kuliner tahun 2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Tojo Nona menyampaikan selamat datang kepada Bapak Gubernur Setengah bersama Ibu serta seluruh rombongan dan undangan lainnya dari luar Kabupaten Tojo Nona di Bumi Sivia Petuju sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata provinsi, prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah. Semoga Bapak Ibu semua merasa nyaman dan betah dengan layanan masyarakat kami sembari menikmati indahnya pantai dan berbagai produk lokal yang ada. Bapak Gubernur, hadirin undangan yang saya hormati, saya selaku Bupati Tojo Nona menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Bapak Haji Rosdi Masturang atas segala upaya dan dorongan semangat yang tidak henti-hentinya sehingga dari 6.016 desa di Indonesia yang ikut dalam jaringan desa wisata Desa Labuan terpilih menjadi salah satu dari 50 besar desa wisata terbaik yang ditetapkan oleh program Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selain Desa Labuan, dari 11 desa wisata yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una, terdapat 3 desa wisata lainnya yang masuk ke dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia, yaitu Desa TTB, Desa Keruda, atau yang lebih dikenal dengan destinasi Pulau Papan, berhasil masuk 100 besar, dan Desa Wisata Kabalutan masuk ke dalam 300 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024. Penghargaan ini tentunya tidak lepas dari dorongan serta kolaborasi program antara pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah daerah Kabupaten Tojo Nona. Tamu undangan yang saya hormati, sebagai informasi, setelah pandemi COVID-19 mereda di tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Tojo Nona meningkat drastis dari total 7.999 di tahun 2021 menjadi 26.990 orang di tahun 2022, dan di tahun 2023 total jumlah kunjungan wisatawan sebesar 30.668 orang dan menjadi penyumbang jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terbanyak di Sulawesi Tengah. Melalui ajang festival kuliner ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk mempromosikan sekaligus memperkenalkan potensi kuliner yang ada di Tojo Nona. Pelaksanaan kegiatan festival kuliner memiliki target untuk meningkatkan pengetahuan berlaku usaha kuliner sehingga mampu mengasah keterampilan dalam mengelola masakan terutama berbahan dasar hasil laut sehingga dapat memberikan dampak perekonomian secara langsung kepada masyarakat Kabupaten Tojo Nona. Kami berharap kegiatan ini dapat kita pertahankan dan terus berinovasi dengan menggali semua potensi UMKM dan ekonomi kreatif, membuka destinasi wisata baru, dan tentunya peningkatan pelayanan kepada wisatawan. Yang semua ini dapat kita lakukan dengan saling berkolaborasi. Kami berharap peningkatan jumlah kuliner wisatawan dapat membuka lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan masyarakat,
yang berujung pada penuntasan kemiskinan. Pada kesempatan ini pula, saya ingin menyampaikan dan mengajak kepada kita semua, para tamu undangan terkhusus yang datang dari luar Kabupaten Tojo Unauna, kiranya selama berada di Ampana, dipersilakan untuk berkunjung dan menikmati keindahan wisata yang ada, terkhusus yang berada di Desa Lebuan, seperti melihat Kampung Bajo, bersantai di angkringan Desa Lebuan, sambil menikmati sunset di pesisir pantai dan dapat belanja oleh-oleh kerajinan tempurung. Selain itu, selama berada di Tojo Unauna, Bapak Ibu dapat berkunjung ke destinasi wisata kuliner di Taman JH dengan pemandangan pantai yang indah, permandian melotong, destinasi air panas Mero, wisata pantai pasir putih, kemudian pergi ke Tanjung Api serta nantinya dapat menyeberang ke Kepulauan Tugian. Bapak Gubernur dan tamu undangan yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat menikmati rangkaian acara Festival Kuliner 2024 di Desa Wisata Lebuan. Akhir kata, saya berharap semoga festival kuliner ini dapat terus diselenggarakan setiap tahun dan semakin meriah di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Lahai SEMM Bupati Tojo Unauna telah menyampaikan sambutan selamat datang.